Halo guys, apa kabar? Ini adalah zona reading untuk Jodi Agamini, Sun, Moon, and Rising untuk periode 12 Agustus sampai dengan 18 Agustus 2019. Oh ya, sebelum dimulai, bagi yang mau private reading silahkan ya, keterangannya ada di kota deskripsi di bawah ini. Oke, langsung kita mulai aja untuk reading kali ini. Jadi ada bottom of deck, kita punya kartu 5 koin. 5 Jadi artinya, Beberapa dari kalian akhir-akhir ini mungkin sedang merasakan suatu bentuk kekurangan, misalnya mungkin kekurangan dalam hal finansial, keuangan, bagian lain mungkin kekurangan dalam hal dalam hal cinta, misalnya kurang diperhatikan oleh seseorang, ya, merasa dicuekin oleh seseorang dan lain sebagainya. Oke, akhir-akhir ini. Terus uh, tema untuk kamu dalam minggu ini adalah kartu tujuh pedang. Jadi artinya mayoritas dari kalian dalam minggu ini mungkin sedang mencur uh, sedang mencurigai seseorang ya, bisa itu pasangan maupun orang lain. Di sini kamu merasa mencurigai seorang, mungkin ada seorang yang ingin berbuat tidak adil ataupun mencurangi kamu dalam gini, ya. Bisa itu dalam hal pekerjaan, bisnis, asmara, dan lain sebagainya. Disarankan sekali untuk berhati-hati ya dalam minggu ini. Terus bagian lain dengan kartu tujuh pedang, kemungkinan di sini kamu sedang melakukan ya, mengerjakan sebuah rencana secara diam-diam dan kamu tidak ingin rencana tersebut diketahui oleh orang lain dalam minggu ini. Misalnya mungkin sedang secara diam-diam untuk uh, berencana untuk mencari kerja yang baru ya, bagi lain mungkin sedang berencana untuk memulai bisnis yang baru ya, memulai PDKT dengan seseorang dan lain sebagainya. Oke. Okay? Terus uh, di sini kita mulai dengan kartu Pitch of Cups, 4 koin, The Tower dan kartu The Sun. Dengan kartu Pitch of Cups ini, beberapa dari kamu akan menerima sebuah informasi, kabar, berita ya bisa mengenai seseorang ataupun mengenai suatu hal dalam gini. Dengan kartu empat koin di sini kamu sedang menutup diri ya. Mungkin setelah mendapatkan informasi tersebut di sini kamu sedang berusaha untuk menutup diri dari uh, orang lain dikarenakan mungkin kamu masih takut terluka, pernah trauma ataupun men atau pernah mengalami sebuah kesedihan di masa lalu. Di sini kamu sedang menutup diri dalam gini ya, belum siap untuk membuka diri kamu untuk orang lain terutama da dalam hal cinta ya. Terus bagian lain dengan kartu tujuh pedang ini kemungkinan kamu akan mendapatkan informasi baru bahwa seseorang berencana untuk mencurangi mencurangi kamu dalam gini disarang disarankan sekali untuk berhati-hati ya dengan kartu tower, beberapa dari kamu akan mengalami sebuah perubahan ya dalam gini ya perubahan yang cukup signifikan yang datang yang terjadi secara tiba-tiba yang tidak pernah kamu duga sebelumnya bisa dalam hal dalam hal asmara pekerjaan keuangan dan lain sebagainya ya yang cukup mengejutkan buat kamu. Ya, yang nantinya akan memberikan sebuah kejelasan baru di Sebuah kejelasan akan akan muncul ya dalam minggu ini. Di sini kamu bisa melihat dengan lebih jelas lagi mengenai seseorang ataupun mengenai suatu hal, ya. Setelah kamu mengalami perubahan tersebut dalam minggu ini. Oke. Okay? Terus uh, di sebelah sini kita punya kartu Justice, 7 cawan, 8 koin dan kartu 7 koin. Dengan kartu tujuh, dengan kartu justice ini beberapa dari kamu sedang mengharapkannya sebuah kejelasan ataupun keadilan dari seseorang dalam gini. Soalnya di sini kita punya kartu tujuh cawan. Di sini kamu sedang merasa bingung dengan sifat seseorang ya. Bisa juga bingung dengan sesuatu hal. Jadi oleh sebab itu dengan kartu justice di sini kamu sedang mengharapkan sebuah kejelasan baru. Mungkin kejelasan dari pasangan dari dari orang lain ya dalam gini. Oke. Okay? Terus di bawahnya kita punya kartu delapan koin dan kartu tujuh koin. Dengan kartu 7 koin, beberapa dari kamu sedang menanam sebuah bibit ataupun benih yang baru yang memerlukan proses lama untuk berkembang. Misalnya mungkin sedang berencana mencari kerja, ya, memulai bisnis yang baru, memulai PDKT dengan seseorang, ya. Di sini kamu sedang mengerjakan sebuah sesuatu hal yang baru dalam minggu ini. Dengan kartu 8 koin, kemungkinan di sini kamu akan mengerjakannya dengan sangat keras sekali, ya. Di sini kamu akan mencurahkan seluruh waktu waktu dan energi kamu ke dalam usaha yang sedang kamu mulai dalam minggu ini. Oke? Okay? Jadi secara umum tema untuk kamu kartunya tujuh pedang tadi, di sini kamu sedang mencurigai seseorang, mungkin ada seorang yang ingin berbuat tidak adil ataupun mencurangi kamu dalam begini. Disarankan sekali untuk berhati-hati. Bagi yang lain mungkin sedang menjalankan sebuah rencana secara diam-diam ya. Bisa itu dalam hal pekerjaan, keuangan, asmara dan lain sebagainya. Oke. Kayaknya segitu aja ya. Uh, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe, like, share, komentar dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.